홍 아빠인이 서로 terjadi. 홍 아빠인이 서로 terjadi kepada Indonesia ketika berhadapan dengan Malaysia. Tapi itulah adat pertandingan. Selalu ada yang kalah, selalu ada yang menang. Tapi di sini saya akan menyorot beberapa hal yang terjadi di pertandingan tadi beberapa menit yang lalu antara Indonesia melawan Malaysia. Oke, gini aja. Sebenarnya saya agak males membuat video ini dan saya sebenarnya tidak ada semangat, tapi demi kalian saya terus akan buat video walaupun itu rasanya sakit, sangat sakit malah, bukan hanya sakit tapi sangat-sangat sakit. Bagi kalian para oknum supporter yang ada di sana yang sudah melempari teman-teman kita, yang sudah mencoreng nama Indonesia di kancah internasional, yang sudah mempermalukan semua warga Indonesia, kalian puas? Puas kalian? Apa yang sudah kalian itu sangat, apa yang sudah kalian lakukan sangat memalukan sekali. Ini sepertinya sih biasanya orang-orang kayak gini, orang yang sering lempar botol dan sini, dia orang yang anak-anak yang kerjanya cuma tawuran. Jadi pulang sekolah dia nongkrong, buat senjata teman-teman, serang sekolahan lain, tawuran. Itu orang-orang yang kayak gitu biasanya itu, anak-anak ababil, anak-anak yang nggak stabil gitu. Mendingan jangan jadi supporter deh, yang orang-orang kayak gitu deh. Mending lu nungguin jemuran malu, udah anteng di situ. Pada nonton sepak bola lu malu-maluin Indonesia, akhirnya kalah kan? Apa yang lu dapat gitu kan? Dengan cara itu bukan teror yang sesungguhnya. Terorlah lawan itu dengan koreografi, dengan chant yang tidak rasis, bukan dengan cara barbar seperti itu, bukan. Ketika seorang lawan atau ketika musuh di lapangan merasa terzolimi, yang pasti didengar, yang pasti diingat ya orang yang terzolimi lah, bukan kita. Malu sebenarnya sih, agak malu tadi ada sempat insiden diberhentikan beberapa saat pertandingan, itu sangat memalukan sekali. Jalannya pertandingan sebenarnya di babak pertama kita cukup puas. Sebelum ada pergantian di babak kedua ternyata tidak begitu entahlah, di bawah seperti Indonesia itu kehilangan apa ya, skema permainannya tidak jelas. Di babak kedua sering kehilangan bola, nggak jelas itu mau taktiknya itu mau seperti apa gitu. Di babak pertama sih masih mending lah, masih mending alur bola benar-benar tepat pada sasaran. Babak kedua ini kacau banget. Babak pertama mungkin pengaruh dari Sumareh ya. Si Sumareh datang itu udah berpengaruh besar. Dia masuk menit ke 35-36 udah bisa mencetakkan gol. Kebanyakan waktu sebelum Sumareh masuk itu penyerangan di sektor sebelah kanan yang dimotori oleh Sapawi Rasid, dan itu berhasil diredam oleh Ricky Fajrin. Dan di babak kedua Sumareh masuk, atau di babak ke akhir-akhir babak pertama itu Sumareh masuk, itu sudah mulai timpang, dan Indonesia di situ akhirnya Malaysia di sayap kiri dan sayap kanannya itu hidup. Sapawi dan Sumareh itu saling bergantian, itu menyulitkan tim kita Indonesia. Dan Indonesia sendiri bermain tanpa strategi yang jelas, enggak jelas sama sekali. Sering melakukan kesalahan dan untung hanya satu gol. Seharusnya itu lebih banyak gol terjadi ya, karena beberapa kali kesalahan yang terjadi. Ini bukan seperti permainan pertandingan yang saya harapkan sebenarnya. Kalau dilihat dari kemarin-kemarin waktu coach Luis Milla masih melatih Indonesia, itu permainannya benar-benar enak dilihat. Kalau ini lain, ini kita tuh sebagai tuan rumah, tapi kita yang didikte gitu oleh mereka, oleh Malaysia. Kita tuh supporter banyak, tapi Malaysia malas yang staminanya lebih kuat gitu. Kita kedodoran babak kedua gitu, nggak ada staminanya sama sekali gitu. Ini jadi nggak ada gunanya gitu supporter di lapangan
tidak membuat mereka lebih bersemangat atau gimana? Sebelah salah juga ya. Ini artinya penyebabnya karena kompetisi yang masih berlangsung. Jadi orang anak pemain-pemain kelelahan gitu kan. Seharusnya ini menjadi peak performance harusnya kalau memang dari masih permainan apa kompetisi masih berjalan itu harusnya jadi peak performance yang memang kondisi stamina-nya itu terjaga. Entah salah lagi karena mungkin kalau kompetisinya udah beres karena oh ini kompetisinya udah beres jadi pemain stamina-nya tidak terjaga jadi ya maksudnya salah lagi disalahin lagi. Kacau ini mainnya nggak tentu mah nonton juga agak malas sebenarnya. Terlebih ketika penyamakan apa pemain apa namanya Syafiq menyamakan kedudukan 2-2 itu udah dan bigdu ya karena skema pemain Indonesia makin kacau. Lalu kembali terakhir Sumare lagi. Sebenarnya di video saya yang ini juga sudah saya bilang bahwa Sumare itu sebenarnya orang yang kita jangan menganggap orang ini remeh gitu walaupun dia diinformasikan cedera tapi tidak dia harus diperhitungkan harus dijaga khusus jaga ketat. Dan ya yeah, selamat bagi tim Malaysia, kalian pantas menang. Jadi kalian di puncak klasemen ya karena di pertandingan yang lain Vietnam dan Thailand masih hasil 1-1 apa hasil 0-0 jadi nilainya masih 1 dan nilainya masih terpuruk di peringkat bawah. Jadi menjadi evaluasi lah buat Coach Simon lebih jelas lah gitu skema permainannya seperti apa gitu biar katanya kan kemarin bilang banyak berpikir sedikit berlari gitu kan. Ini berpikirnya di mana gitu Coach gitu. Jadi misalnya banyak berpikir tapi kok kita katakan terus gitu nggak ada aliran bola nggak jelas gitu ball position nggak ada gitu di sana Malaysia semua ball positionnya. Ini arahnya mau kemana gitu coach kita sebagai manajer sepak bola sebagai pendukung sepak bola juga wajib tahu gitu wajib jelas lah gitu biar kita ada harapan terus gitu di sini. Kalau seperti ini sih saya pesimis coach itu. Kita pesimis coach dengan permainan yang ditampilkan oleh anak-anak di lapangan bukan meremehkan atau bukan menganggap perjuangan mereka. Mereka sudah berjuang sama sekali tapi tetap harus mereka juga harus harus mematuhi instruksi dari pelatih gitu kan. Kalau mungkin instruksinya jelas mereka pegang itu di lapangan ya mungkin jelas juga gitu coach. Dan ya itulah ini saya belum bisa mereaksi karena saya sudah melihat langsung jadi tidak bisa mereaksi videonya langsung tidak usah dan videonya juga belum ada di YouTube. Jadi juga saya tadinya mau live streaming tapi males lah. Saya ini takutnya apa hasilnya buruk jadi mengecewakan itu kan jadi males. Ya sekali lagi selamat buat tim Malaysia, kalian pantas menang. Dan buat supporter Indonesia ini catatan khusus dewasa lah para teman-teman para akun supporter terutama kalian itu aduh kita tuh udah mau bidding di Piala Dunia U20 U21 kalau nggak salah tapi kelakuan supporternya kayak gini gitu aduh jangan harap deh. Gak pantas banget, malu-maluin ntar yang ada. Oke guys, sampai jumpa di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.